Sedap weh. Sedap. Sting aku. Yahoo. Bapak lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Bapak Lapar. Dan kepada yang baru je sampai dekat channel ni, aku ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi bagi setiap video yang aku upload. Dan hari ni aku akan makan Maggi Kari. Maggi yang memang paling legend sekali. Maggi yang paling nikmat antara semua Maggi. Inilah dia Maggi paling sedap. Tapi hari ni aku bukan makan Maggi Kari macam ni je. Aku akan campurkan dengan serbuk Milo. Ada beberapa orang yang suruh aku cuba makan Maggi Kari dengan Milo ni sebab katanya ada rasa yang unik dan sedap. Jadi aku akan cuba untuk memuaskan hati korang yang suruh aku cuba mendaklah ni semua. Jadi tanpa buang masa, aku pun dah lapar dan ni tak sabar nak rasa keunikan dia. Jomlah tengok aku makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Wuih, berpeluh wuih. Tapi sebelum tu aku akan makan Maggi ni macam ni je dulu. Yang seterusnya baru aku akan letakkan Milo dia. Oh, kuah dia dah hilang. Bebel dia tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat Maggi ni aku ada iriskan bawang. Aku tumis bawang dulu. Barulah aku letak kuah dia. Dan aku letak mi dia. Macam biasa, rasa Maggi ni memang tak lari daripada dulu. Rasa pedas-pedas manja dia. Kuah dia dah hilang weh. Biasalah, lagi beberapa hari nak gaji, memang inilah makanan dia biasa kan, betul tak? Lagi minggu-minggu, lagi 2 hari nak gaji, memang inilah makanan dia. Ini simpanan stok. Biasanya kalau zaman bujang dulu, ini simpanan stok untuk hujung-hujung bulan pula sebelum gaji. Cepat makan. Aku takut sebenarnya nak letak serbuk Milo awal-awal sebab aku takut nanti dibuatnya tak sedap. Siapa yang nak habiskan semua ni?
Bismillah. Hui, berasap lagi. Lagi sedap Migi kari ni kalau aku ada letak telur. Telur kuning dia aku pecahkan, aku godak. Nikmat gila weh. Tapi aku malas nak letak telur sebab aku fikir aku nak letak sebut Milo kan. Jadi masa yang dinanti-nantikan untuk meletakkan serbuk Milo dekat Maggi kari aku ni aku rasa dah tiba dah. Jadi jomlah kita tengok. Kita taburlah dia. Uhui. Uhui. Seriuslah benda ni berlaku sekarang. Cukup tak? Cukup tak ni? Okey dah. Okey. Masuk ke weh rasa dia. Pada korang yang dah pernah cuba buat mandala ni, cuba korang komen sikit apa rasa dia sebenarnya. Ui, tergaulkan dia. Aku rasa benda ni akan jadikan muak lah. Tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap weh. Sedap. Sting aku. Yahoo. Oh, sting habis weh. Betul lah, sting weh. Sedap. Oh, dah lah, dah. Dah, dah. Ui, warna dia coklat dah. Seumur hidup aku ini pertama kali aku makan Maggi kari dengan Milo. Ui. Nak menangis weh. Wih, ini Maggi kari murtad weh.
Hilang lah sekari dia. Alhamdulillah aku dah selesai makan Maggi dengan Milo. Jadi aku rasa untuk video kali ni sampai sini je. Kepada korang yang sebelum ni sibuk suruh aku cuba makan Maggi dengan Milo yang aku dah cuba, so aku harap korang puas hatilah ya. Kita jumpa pada video akan datang, InsyaAllah. Kalau suka dengan video ni, macam biasa tekan like, komen dan jangan lupa untuk subscribe. Kemudian tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi bagi setiap video aku upload. Itu sahaja untuk hari ni. Kita jumpa pada video akan datang. Assalamualaikum.